Ini evaporator kulkas tidak rata. Ini sepertinya kalau melihat dari kondisi begini, ini kapiler yang kurang lancar. Nah, ini di sini. Kenapa saya pastikan kurang lancar? Karena kapilernya terjadi es ini. Nih. Ini kapiler yang bermasalah. Harusnya kalau ada pembekuan, harusnya di awal di ujung kapiler sini harusnya mulai terjadi. Kalau ini sudah terjadi evaporasi di kapiler ini. Panggli. Tidak. Ini kapilernya yang bermasalah ini, bukan naik oli atau apa. Ini bukan dari evaporator yang bermasalah atau banyak oli. Jadi terjadinya pembekuan di kapiler. Terjadi pembekuan di kapiler. Jadi kapilernya udah jadi evaporator. Di penyumbatan. Nggak tahu besok coba ukuran berapa nih kapilernya. Perlu ganti satu kapiler ini. Jadi kalau begini gimana, kan bingung. Ini kejadian penyempitan di kapiler. Di dalam kapilernya apakah ketikuk atau bagaimana, nggak tahu. Kita lihat di evaporator sebelah. Kebetulan kulkasnya merek Sharp ini. Power input 2,4 ampere. Kita lihat di sini. Ini evaporator bagus. Saljunya bagus sampai ke bawah. Kalau gini udah pasti jadi es. Pembekuan terjadi. Sudah dipastikan. Syarat-syarat kulkas beku adalah, ya bisa beku adalah evaporator lancar dengan salju. Kalau ini piye, mumet. Jadi nggak tahu juga nih. Ini R2. Nggak ada sih lagi sih ya, kepalanya nggak ada. Kalau ada kepalanya masih bisa juga lah dipakai itu. Bisa jadilah. Kita potong. Potong di sini. Copot di sini. Kasih pentil, dorong ke belakang. Jadi nggak perlu kita ganti. Nggak perlu kita ganti kapiler. Ini segitu doang. Ini bagus banget. Ini dikarenakan rembatan dingin ini. Bukan di sini terjadi dingin. Rembatan dingin. Dikarenakan belum didorong kipas. Bagus. Soal dingin. Sampai akumulator. Jadi sini nggak ada, di sini ada akumulator. Ini sambungannya ini yang kita pikirin, di mana sambungan evaporatornya, di kapilernya, cabangnya di mana, leadernya di mana. Udahlah, mati aja nih. Cabut aja. Enggak ada lagi. Cuma tunggu dulu. Apakah di kapiler, di ujung kapiler sini? Nih pipa balik dingin ini. Udah dingin. Apalagi kalau dua-duanya. Nggak tahu nih apakah di sini. Kita di mana ini? Ini udah bagus, ini udah bagus. Udah ngembun paling nantinya.
kalau dia ini bungkus sama plek aja. Itu dia jatuh ke bawah, ke bak air. Begini. Ya beliin aja lah besok. Beli filter satu lagi. Ya harus, filternya harus diganti. Ini gimana? Ini kepalanya enggak masuk. Kegedean. Jadi kecil dia. Harus hati-hati juga tuh belinya. Ini kalau itu kan di sini ini ada tadi kan itu kalau. Oke lah kalau itu. Filter.